kasih sebanyak-banyaknya kepada mitra strategis kami PT Idea Indonesia yang telah setia dan membersamai kami dalam tumbuh kembangnya PT Idea Indonesia dari awal berdiri hingga sekarang. Saya sebagai HR, ini asumsi saya ya, karena saya berada di posisi ini. Kita itu setiap melihat lowongan, melihat dari experience. Jadi kalau adik-adik itu levelnya dewe, di interview, tadi ibu bilang di luar dari ekspektasi kita atau di bawah dari ekspektasi kita, kita nggak bisa akhirnya rekrutmen. Relasi itu perlu, karena kalau nggak ada relasi, terkadang sekarang susah cari pekerjaan ataupun mendapatkan informasi pekerjaan. Kalau misalnya dikasih tantangan ataupun ingin mendevelop diri kita itu, tidak boleh mengatakan tidak mau dan tidak bisa. Ilmu itu nggak akan pernah habis, karena ilmu semakin kamu sharingkan, semakin kamu upgradekan, itu semakin berkembang, bukan semakin berkurang.